in 20-something days we will have 5 matches. The preparation was a bit short because we played 4 days ago. Siang Tribuners, kembali lagi bersama saya di Ramadhan Pratama. Untuk saat ini saya berada di Geraha Persib ya, di Jalan Sulanjana. Jadi untuk saat ini bus dari tim tuan rumah yaitu tim Persib Bandung sudah tiba ya, di Geraha Persib ini. Dua bus ya, dengan bus yang warna biru ini dan bus warna merah. Jadi nantinya dua bus ini akan digunakan oleh para pemain dan para pelatih pergi ke Stadion Cijalak Harupat ya di Kabupaten Bandung. Untuk saat ini kick off-nya itu malam ya, pukul 19.00 atau jam 7. Jam 7 malam. Jadi kurang lebih ada sekitar 7 jam lagi ya jelang pertandingan atau jelang kick off Persib Bandung versus PSIS Semarang. Dan untuk saat ini kondisinya di Geraha Persib ini terpantau terbilang sepi dari para boboto. Ini hanya ada beberapa boboto saja yang sudah tiba. Itu pun ini melakukan verifikasi ya, verifikasi untuk akun Persib Apps-nya ya. Dan ini para pemain juga direncanakan akan tiba di Geraha Persib ini pada pukul 2. Jadi masih cukup lama juga ya. Pun begitu dua bus ini sudah standby. Jaga-jaga nantinya ada para pemain yang memang datang lebih cepat ke Geraha Persib. Ini yang seperti yang kita ketahui, Persib sendiri nantinya akan bertanding di Stadion Cijalak Harupat ya, karena memang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu sedang mengalami renovasi selama 8 bulan. Jadi kandang Persib ini pindah ke Stadion Cijalak Harupat ya, termasuk melawan PSIS Semarang. Nah, ini juga boboto juga ada beberapa yang datang. Ini kemungkinan antara beli baju ataupun verifikasi ya, kebanyakan. Dan sekedar informasi, para pemain Persib yang dipastikan tidak akan tampil pada pekan ke-26 Liga 1 2023-2024 ini cuma Alberto ya yang dipastikan, karena Alberto sendiri ini kemarin mendapatkan kartu merah secara langsung ya dari wasit Effendi ya kemarin saat melawan Barito Putra. Jadi satu pertandingan Alberto Rodriguez ini mengalami hukuman akumulasi atau larangan bermain ya. Larangan bermain. Ini para staff dari Persib. Jadi bagi foto yang ada di sekitar mana, kita memang ingin semangat lebih dahulu di Stadion Cijalak Harupat, kita langsung datang ke Geraha Persib ya, untuk sekadar memberikan semangat atau foto-foto ini bisa di Geraha Persib. Para pemain itu direncanakan akan tiba di Geraha itu pukul 2 dan berangkat itu ada pukul 16.30 ya, langsung menggunakan tol langsung menuju ke Stadion Cijalak Harupat ya. Ini emang agak cepat agar
lebih cepat tibanya. Juga para pemotor. Untuk prediksi nanti ya. Speak Morgan, kumaha min tiket sold out ke? Tadi masih katanya masih ada ya, masih ada sisa tiket dari total 20.000 itu masih ada katanya. Tapi pihak PT atau manajemen ini masih menghitung ya berapa banyak yang dijual atau yang terjual, jadi masih belum bisa memberikan keterangan berapa tiket yang terjual untuk saat ini. Tapi tadi katanya masih ada tiket dari total 20.000 tiket yang dijual ya, itu termasuk komplimen, termasuk tiket undangan media, terus tour ataupun petugas keamanan, itu sudah termasuk. Jadi 20.000 tiket itu full ya, full tiketnya. Katanya masih ada guys. Ini terakhir kali Persib ini bermain di Stadion Sijalak Harupat itu saat Piala Presiden ya. Yang kalah kalau salah tahun 2022 yang laga usir pasca Bobotoh yang meninggal di Indonesia ya, ke Stadion Sijalak Harupat. Mual pinuh atumin stadion juga tak untuk pinuhnya total di Sijalak Harupat berapa. Tapi kemungkinan memang gak bakal penuh ya, gak bakal padat. Karena memang yang padat itu laga-laga big match seperti nanti tanggal 9 yang melawan Persija Jakarta, kemungkinan pasti akan membeludak gitu, akan penuh. Untuk laga-laga yang tidak termasuk big match sih biasanya memang sepi ya. Tidak terlalu sepi sih, padat tapi masih lowong. Juga ya, jadi untuk dari segi statistik Persib ini head to headnya dalam 9 pertandingan melawan PSIS Semarang ini memiliki track record yang positif ya. Jadi dalam 9 pertandingan terakhir melawan PSIS Semarang, Persib mampu mengoleksi 7 kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan. Dan kekalahan terakhir itu 5 tahun lalu ya, pada tahun berarti 2017 ya, atau ya itu terakhir kali kalah. Sisanya kesini menang-menang imbang ya, melawan PSIS Semarang. Semoga saja nanti Persib pada pekan ke-26 ini berhasil mematahkan atau memecahkan tren negatifnya ya. Setelah 5 pertandingan terakhir ini tidak pernah menang ya Persib ya. Ini sangat disayangkan, menang comeback terus ya, kemarin comeback terus. Dadang Herman main jam sabaraha, jam 19.00, jam 7 malam kick off-nya ya, waktu Indonesia bagian barat. Jadi masih agak lama. Dan untuk Bobotoh, karena memang ini di Stadion Sijalak Harupat ya, jadi bagi yang di Kota Bandung ataupun di luar Kota Bandung dihimbau untuk sesegera mungkin ya datang. Apalagi kalau melewati arah Kopo ya, biasanya itu sangat macet. Atau hati-hati juga kalau hujan besar ini banjir. Yang enak sih naik mobil ya, itu langsung keluar tol, langsung masuk ke stadion. Untuk yang bawa motor ini dihimbau untuk hati-hati. Ini apalagi yang banyak-banyakan di Kota Bandung ya. Tapi nggak apa-apa, ini laganya ini spesial karena Persib sendiri main di Sijalak Harupat ini berhasil merebut gelar juara ya pada tahun 2014. Semoga saja tahun ini feeling atau
jejaknya ini bisa terulang pada musim 2023-2024 ya. Semoga juara lah. Ini Persib tadi saya lihat terakhir ini Persib di posisi 4 ya. Ini kayak karena kemarin mungkin ya Bali United main. Jadi tadi terakhir saya lihat di posisi keempat dengan 42 poin. Hanya terpaut satu angka dari PSIS Semarang yang berada di peringkat kedua. Ini bahayanya kalau Persib imbang ataupun kalah dari PSIS Semarang nih berpotensi turun ke peringkat 5 ya, atau disalip oleh Madura United. Jadi semoga saja ini melawan PSIS Semarang Persib tidak kalah atau tidak imbang ya. Ini bahaya karena bisa jadi turun kasta ya, atau lepas dari posisi 4 besar. Ya paling itu, nanti kita akan lihat lagi di tempat penukaran tiket, entah itu tempat penukaran tiket yang ada di kota Bandung ataupun di Kabupaten Bandung. Oh iya, bagi Boboto juga yang sudah mendapatkan e-tiket bisa langsung ke tempat penukaran tiket yang sesuai ada di e-tiketnya ya, karena ada dua tempat penukaran tiket untuk saat ini di Kodim 06 berapa gitu, di kota Bandung sama yang di Kabupaten Bandung yang dekat stadion. Jadi ini tolong dicek, jangan sampai nanti salah masuk ke tempat penukaran tiket ya. Nina Ninu, kalau mau nonton masih harus vaksin nggak ya? Nggak usah, sekarang udah aman. Jadi tinggal verifikasi aja, itu yang penting verifikasi dari Persib apps-nya ya. Nah kalau kesulitan bisa langsung ke Geraha, ini cepat ya untuk verifikasinya. Tinggal nunggu 5 menit langsung diverifikasi. Jadi tinggal langsung ini aja. Untuk saat ini masih dijual tiket juga dengan harga normal ya. Jadi bisa, masih bisa beli. Masih banyak juga ini tiketnya. Belum habis full. Dan ini juga merupakan persyaratan terakhir ya bagi Boboto, karena memang nanti di laga melawan Persija Jakarta ini Persib atau Boboto harus setidaknya memiliki satu laga kandang sebelumnya atau pernah nonton laga kandang ya di Liga 1 2023-2024 untuk nantinya bisa membeli tiket pertandingan melawan Persija Jakarta. Jadi ini kesempatan terakhir bagi Boboto yang belum pernah nonton laga kandang tapi ingin nonton melawan Persija juga ya. Jadi itu nanti ada persyaratannya. Untuk laga-laga big match itu biasanya seperti itu. Ya paling itu nanti kita akan live lagi dengan tempat dan judul berbeda. Nanti kemungkinan saya akan live di tempat penukaran tiket. Jadi saksikan terus live Tribun Jabar ya. Jadi saya di Ramadan Pratama melaporkan di Geraha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.